Barang di mana perempuan yang menelek ia kepada muka suaminya? Ha, dengar ni. Dengar orang perempuan lah. Berapa orang mana orang perempuan kampung ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Itu pun main telefon je. Ha, mana? Ha, aku ngajar lain, tuan-tuan. Eh? Ha, siapa main telefon, aku tegur. Ya, bini aku duduk sebelah main telefon, aku marah. Simpan telefon. Malam tadi aku sorok telefon dia, aku taruh dalam kain, aku gulung-gulung-gulung. Dia sagi, bang, telefon ayah tu, bang. Mana tu? Mana telefon ayah tu? Ha? Ha, dia ambil telefon anak, telefon. Bunyi telefon, ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Tekak perut aku, bergoyang. Ha, abang sorok dia, bang. Itulah, abang kat rumah main teleponnya. Ya. Ha, jom masuk kat langkai. Ha, nampak tu, ya. Ha, aku kat rumah kau gitulah. Tak eh. Ha, dia masa simpan dia pun. Masa macam tulah. Ya. Ha. Tapi dah rumah kena gugur-gugur orang mini. Gugurlah, ya. Ha, penuh mini, tak ya. Syurga, pahala Allahu Rabbi, ya. Ini kita tengok sini, bila menelik muka suami dengan masa muka. Nanti ada hadis saya aku terangkan kalau tengok muka suami dengan kasih sayang. Apa pula ganjaran dia, ya? Bukan tengok muka suami ya, kalau buka dalam hadis ada dah hadis ya. Lagi tak ada. Di antara kita melihat dapat pahala, pertama melihat Al-Quran, kedua melihat Baitullah, ketiga melihat wajah ulama, keempat melihat mak bapak dengan kasih sayang, kelima melihat pasangannya ya dengan kasih sayang, dapat pahala. Senang dapat pahala tak ya. Quran ni, Quran kita Al-Quran ni kita tengok eh dapat pahala. Pahala. Itu kalau paling malas, paling malas. Bagi kali aku tak beritahu dah. Ambil uduk, buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim. Pahala lah. Ayat Allah ni, tuan-tuan buka kalam Bismillah. Bismillah ni, berapa huruf Bismillah? Lambat. Ya, tak tukar punya hitam, mahu suku ni. Bismillah apa huruf? Ha, 19. 19 huruf ni, bukan calang-calang huruf. Bismillah ni, dia ada kala kita baca haram, ada kala sunat, ada kala harus, ada kala makruh, ada kala wajib. Bismillah ni. Kalam Bismillah ni, kalam nak buka kunci dalam syurga, kubah dalam syurga. Kalam Bismillah tuan-tuan buka dalam kitab kuning, Bismillahirrahmanirrahim ni, dia 19 huruf ni, tuan-tuan baca 19 kali dalam air, minum. Minta dengan Allah. Untuk terang hati, untuk terang hati. Ya, untuk sebarang penyakit, diangkat penyakit. Untuk senang hafalan, senang hafalan. Kalam Bismillah ni hebat. Entah, ya? Ha, dalam solat, wajib baca Bismillah. Ha, tang mana makruh baca Bismillah? Tang mana makruh? Bila melihat kemaluan, baca Bismillah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, pendek ni. Ubat makan ni. Ya? Ha, makruh. Ya? Haa, ngelau lah. Eh? Haram, baca Bismillah. Ambil nombor ekor, haram tak ni. Bismillahirrahmanirrahim, tak kena nombor ni. 3761. Eh, jangan ambil nombor ni. Oh, nanti dia ambil nombor ni, gang. Ya? Haa, mana tahu ustaz cakap betul ni kena ni, gang. Dia ambil tak? Ya? Haa, aku ulang lagi. 3761. Oh, nanti dia beli lah besok. Wah, ya? Ni dalam kuliah live kau boleh percaya ke ni? Kan dia ambil, gang. Eh? Haa, tak. Eh?